Aduh, capek kali lah aku dari tadi lari-lari. Pasti udah telat ini. Hei, kenapa kamu terlambat? Maafin aku, Pak. Tadi aku bangunnya kesiangan. Heh, dasar ya. Makanya bangun itu pagi-pagi. Iya, Pak. Minta maaf lah aku. Oh iya, Bapak, aku punya kabar baru loh. Hah? Kabar apa tuh? Bapak menang undian kah? Bukan lah, Pak. Ini tuh masalah guru, yaitu Pak Adi. Pecatlah Pak Adi itu dari sini. Oh, Pak Adi. Iya, tenang aja. Bapak juga bakalan pecat dia kok. Dia itu ya gurunya. Kayak apa gitu ya? Nah, bagus, Pak. Bapak harus pecat dia secepatnya ya. Karena dia itu guru nggak benar, Pak. Masa iya sih mau ngajakin anak muridnya ke kamar? Kami sebagai murid, kalau pelajaran olahraga, kami kayak merasa risih gitu loh, Pak. Soalnya dia tuh kayak gimana gitu. Bapak tahu kan perasaan kami? Iya, Bapak tahu kok. Makanya ya kalian suka bolos di pelajaran Pak Adi. Karena gurunya kayak gitu, nggak benar. Oke, nanti siang bakalan Bapak pecat dia. Oh iya, kamu silakan masuk ya. Terima kasih atas kabar baiknya. Hah? Beneran boleh masuk, Pak? Makasih lah ya, Pak. Memang baik kali lah Bapak kepala sekolah di sini. Nggak jadi pindah lah aku. Canda, Pak. Rumi, tadi aku terlambat. Terus untung aja nggak dihukum. Karena aku aduin itu Pak Adi suka bikin resah kita anak murid. Tapi untung aja lah, nanti siang dia dipecat. Wah, terus kau ndak dihukum? Syukurlah, kalau guru biadab itu gak ada lagi di sini, kita bisa tenang. Iya, sekarang aku merasa bangga kali, Bah, karena aku udah berhasil memberhentikan guru biadab itu di sini. Iya, memang lah, karena kan memang kamu orang satu-satunya yang berani melaporkan Pak Adi itu. Iya juga lah ya. Kenapa itu anak-anak hits itu pada nggak mau ngelaporinnya? Nggak tahu. Mungkin mereka sayang sama Pak Adi. Ada-ada aja, Rumi. Sela, kau batalkan sajalah pertemuan kau dengan om-om nggak jelas itu. Iya, Sela, kita teh takut kamu kenapa-napa. Kayaknya gak bisa deh guys aku batalinnya. Soalnya ada yang mau aku omongin penting banget sama Adi. Ya sudahlah, kau hati-hati saja ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja kami. Kenapa pula lah itu kantin sebelah tutup? Padahal kan kangen kali aku sama bakso tahunya. Yowes, gak apa-apa kalau itu tutup. Kan masih ada kantin atas. Ya udahlah, terpaksa. Halo Siren, ada apa? Tumben kau nelpon aku di sekolah. Kenapa? Apa? Sela masuk rumah sakit? Iya, aku kesana sekarang. Rumi, kawan kosanku masuk rumah sakit. Ayo kita ke sana sekarang. Yowes, ayo. Kita diam-diam aja kalau mau bolos.
Hei, terciduk. Kalian mau kemana? Anu, Pak. Kita mau ke... Pulang cepat, Pak. Iya, Pak. Kita mau pulang cepat, loh. Mana ada pulang cepat? Itu hanya untuk kelas 1. Kalian kelas 2 belum pulang cepat. Ih, aneh kali lah, Pak. Masa kayak gitu? Bapak pilih kasih lah ini. Tapi tadi kata Ibu Dasar Kuning, boleh pulang cepat semuanya. Gimana lah ini? Hah? Ibu Dasar Kuning bilang pulang cepat semuanya? Iya loh, Pak. Gimana lah sekolah ini? Aneh kali. Masa ya kelas 1 pulang cepat kami enggak? Ya udahlah. Pulang cepat semuanya ya. Oke, silakan pulang. Nah, gitu dong, Pak. Ini baru guru kesayangan kami. Bye, Pak. Kami buru-buru. Eh, cepatlah, Rumi. Kita harus nunggu angkot, ojek, atau apapun. Sepedaku, Mama. Is, kami minjam bentar lah, Dek. Nanti kami balikkan. Gimana arah rumah sakit, Rumi? Aku nggak tahu lah ini. Pegal banget aku. Tahan, sebentar lagi juga kita nyampe. Salah, bukan di sini. Oh iya, salah. Aku salah masuk gang lah. Masuk gang ini kan? Nah, ini dia rumah sakitnya. Pasti mau jenguin Sela kan? Sela ada di kamar nomor 3. Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Sela? Nah, ini dia anaknya. Barusan datang. Yalah itu, kita tadi berurusan sama kepala sekolah sebentar. Eh, Sela, kok gimana kabarnya? Cuma serempet biasa saja, kan? Iya, guys. Gua nggak apa-apa kok. Gua cuma serempet biasa doang. Tadi, si Sela mau bertemu itu sama si Adijaya-Adijaya itu. Gak tahu, omom gak jelas itu loh. Tapi, aku sama Nadia larang. Tapi si Sela keras kepala, dia masih ngotot mau kesana. Alhasil keserempet motor. Hei, tumben sekali ibu kos besok nyuruh kita ke rumahnya. Iya, jarang-jarang kan ibu kos nyuruh ke rumahnya kalau nggak ada kepentingan. Kenapa ibu manggil kita? Oh, syukurlah kalian datang. Kirain ibu kalian gak bakalan datang. Berhubung kalian hari ini libur dan besok juga libur, jadi ibu hari ini mau ngajakin kalian lihat rumah baru ibu. Wow, ternyata ibu kos kita punya rumah baru nih. Iya, ayo bu, kita let's go. Udah gak sabar kali lah aku lihat rumahnya. Tada, ini dia rumah baru ibu. Wah, gila, bagus sekali bah. Besar kali lah bu rumahnya. Iya, ibu juga mau bikin yang besar-besar. Oh iya bu, kenapa ini ada nama Siti Sri Markonah di sini? Hei Kirei, itu nama panjang ibu kos kita lah. Kok tidak tahu kah? Oh, nama panjang ibu kos. Maaflah bu, aku baru tahu. Gila, dapurnya luas sekali, bah. Iya, ini ada barang yang belum ibu susun di sini. Soalnya, ibu mau ada acara syukuran sedikit. Besok pagi, kalian semua tolongin ibu ya. Kalian tolongin ibu masak-masak di sini. Bilangin juga ya, sama Sela sama Nadia. Yeay, besok ada acara syukuran kita. Oh iya bu, aku boleh nggak bawa kawanku ke sini juga? Soalnya dia mau nginap di kosan kita. Wow, ya boleh dong, biar tambah rame, biar banyak yang bantuin. Oke bu,